Tutorial baju seragam beda warna tangan. Nah, ini terinspirasi dari Mimi Gaming. Kalian bisa cek juga ya YouTube-nya. Langsung saja kita mulai. Nah, ini caranya super gampang banget loh teman-teman. Pertama, kita ke kamar dulu buat ganti baju. Gantinya pakai baju uniform yang bisa diganti warnanya. Yang ini. Setelah itu, kalian bisa ke menu, cara edit, scroll ke bawah, di situ ada material scale sama position. Di material position, kalian klik X plus 1 kali dan X min 1 kali. Kemudian di material scale, kalian centang di X10 dan klik X plus 1 kali. Berikutnya, masih di material scale, kalian hilangin centang di X10 dan klik Y plus 7 kali. Lanjut, di material position, kalian klik Y plus 7 kali. Masih di material position, kalian centang di X10 dan klik X min 2 kali. Lanjut, masih di material position, kalian hilangin centang di X10 dan klik Y min 2 kali. Dan berikutnya, klik X min 2 kali. Dan tadaaa, bajunya jadi. Gimana teman-teman, bagus banget ya. Nah, ini warna bajunya masih bisa kalian ganti ya teman-teman, sesuai selera. Nanti tampilannya bakal kayak gini. Oke, bagi kalian yang tertarik langsung aja dicoba ya teman-teman. Bye-bye.